berlangsung pengasapan di ruangan Masjid Nur Hikmah supaya steril untuk sholat id besok, disterilkan pengasapan. Tugas.
Salat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu. Pagi hari ini kita yang hadir di sini bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah hadir untuk mengikuti sholat Idul Fitri yang diselenggarakan di Masjid Nur Hikmah ini. Jamaah sekalian, perlu kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, laporan yang berada di Masjid Nur Hikmah dan Musola Nur Hikmah sejumlah 108
1.806 kg dibagikan sebanyak 602 paket sebesar 3 kg. Kemudian untuk penerimaan zakat mal sebesar Rp4.393.000. Rp4.343.000. Kemudian penerimaan infak selama sholat tarawih sebesar Rp20.766.000. Total sampai dengan hari ini zakat mal dan infak sholat tarawih sebesar bertebaran harta, terponis segala keinginannya, tetapi justru mereka menjadi. Rasulullah SAW bersabda, inna di kulli ummah fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu mendapat ujian, dan ujian bagi umat adalah harta kekayaan. Hadis dengan At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Usayyib. Allah Akbar. Tentara. Begitulah manusia itu selain diuji dengan keburukan dan penderitaan, diuji juga dengan kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika mendapat karunia kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diuji dengan penderitaan, jika ia lulus, maka seringkali bahayanya tidak begitu besar. Akan tetapi jika manusia diuji dengan kemewahan apapun hidupnya, bila ia tidak lulus, maka bahayanya lebih. Allahumma fi'l muslimin wal muslimat.